Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ireng Dop Design, channel yang meliput tentang repaint helm step by step yang mudah dipahami. Kali ini saya memberikan step repaint motif Joker. Motif ini adalah motif yang bergambar, bukan semacam grafis garis-garis. Saya di sini mencoba memberikan tutor untuk Mas Bro, Mas Bro yang skill menggambarnya kurang lemes atau kurang pede, yang ingin mencoba merepaint motif ini. Step atau cara saya di video nanti sangat mudah untuk dipelajari dengan hasil rapi dan cepat. Di sini saya sudah menyiapkan mal dari Oracle. Mal yang sudah saya setting ukurannya ke media helm. Dan seperti ini malnya. Ini akan sangat membantu yang mungkin kurang jago dengan menggambar. Tenang saja, saya menyediakan untuk dijual malnya motif ini. Oke, kita lanjut. Setelah semua tertempel dengan rapi, kita tinggal semprot warna per warna. Daripada kita penasaran bagaimana mudahnya, yuk langsung simak videonya. Stay, enjoy, jangan skip, agar setiap proses bisa dipahami. Selamat menonton. Hellcat.
Like a Hellcat. Untuk bagian gambar kartu belakang, saya menggunakan kertas dekal yang sudah saya dasari kotak warna putih dengan kertas dekal transparan. Sekarang kita lanjut ke proses detailing. Saya menggunakan kuas kecil dan saya mulai coret-coret bagian bercak-bercak kecil untuk membuat efek basah bibir atau warna ginju pada gambar Joker. Setelah proses perwarnaan kita anggap selesai, sekarang kita proses pernis akhir. Dan selesai sudah repaint jokernya, seperti ini tampilan setelah kita rakit KJT titik cross dengan motif joker. Faster.
Terima kasih yang masih setia dengan channel kami. Semoga video-video kami semakin bermanfaat dan kita bisa memberi video yang lebih keren lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalam dan see you.